sebuah pelanggaran kembali dengan bebas kalau untuk sebelasan dari atas sebelah eksepsi dari Kabupaten Rokan Hilir ini masih jauh tampaknya dari sisi gawang. Mulia bisa mencari seorang Romi. Kembali kita saksikan siap-siap berdiri salah satu pemain dari Prada Sirais angkat cabut pada Romi Saputra bukan berdiri sebuah pelanggaran coba dikejar kembali tampaknya seorang Manjus wingback di sebelah kiri untuk Mulia FC ketika dia ada gelandang bertahan tampaknya tadi sembilan saja dalam pertengah kembali kepada seorang Ahmad Maulana angkat sudah ke depan coba dihadir kembali Fahri kita saksikan oke si Mulia kembali menguasai bola ke belakang dia Fahri oke si Mulia kembali coba dibayang-bayangi sebuah pelanggaran kembali mencari Maulana. Baik kita saksikan sebuah tendangan bebas untuk sebelasan Prada Sirais. Ada seorang Fahri tadi sana bersiap-siap tentunya akan mengambil tendangan bebas ini. Fahri akan kembali menjadi pertahanan Mulia FC. Heading saja kembali dari sebelah Mulia FC. Kita saksikan di sana dengan sebuah seorang Teddy Alba. Dapat kembali kembali. Kita saksikan terjadi kembali di depan gawang. Di sana pertahanan di sebelah kanan dari Mulia FC kembali dihalau. Masih ada di sana dari tengah. Hampir saja jatuh kami seorang yang semua. Namun masih cukup tenang dari sebelah kanan Mulia FC. Wilson tadi kirim ke depan. Kembali kita saksikan. Baru saja kembali sebuah pelanggaran tampaknya terlalu tinggi menangkap kaki dari salah satu pemain Mulia FC tanpa seorang Rudi Kurniadi. Mari kita saksikan kembali sebuah tendangan bebas masih dari sisi tengah lapangan permainan. Bola mendapat kirim ke depan. Ada seorang Randy Saputra. Masih Randy. Dapat terpaca kembali. Namun masih belum selesai. Kita saksikan kembali di Permadi. Terlepas tadi. Terlepas tadi kita saksikan. Seorang roket tadi di sana. Harus dengan kecepatan dari seorang roket. Yang meniup-niup tampaknya melewati beberapa pemain dari Prada Sirais. Kembali sebuah pelanggaran terjadi tentunya di sisi tengah lapangan permainan. Tendangan bebas kembali kita saksikan masih untuk Mulia FC. Angkat jauh ke depan baru masih terlalu mudah bagi penjaga gawang. Seorang Ismail Hanafi angkat jauh ke depan kembali. Ismail Hanafi masih berada di sentra pertahanan. Oke si Burian kalau kembali Danu jauh ke depan. Ada terpahaya terlepas tadi. Namun kembali bisa Putri Rahman. Terjatuh tampaknya sebuah jemputan terjadi tadi kepada seorang Ricky Kurniadi. Semoga saja dengan Bandung Persib Prada Sirais FC masih mempunyai peluang 50%. Begitu juga Mulia FC masih sama-sama memiliki peluang pecah 50% untuk dapat meraih satu tiket ke babak final. Kembali kita tunjukkan pandangan kita ke tengah lapangan hingga hampir saja sebuah pelanggaran kembali terjadi tampaknya. Tendangan bebas sekarang masih berada di sisi tengah lapangan permainan. Kita saksikan Mulia FC kembali mendapat sebuah tendangan bebas tampak seorang Ricky Kurniadi bersiap-siap di sana. Kita saksikan Ricky angkat sudah. Hampir saja kembali ada Rafi Angga. Sebuah pelanggaran tampaknya sudah terjadi tadi di jantung pertahanan dari Prada Sirais. Kembali kita saksikan angkat jauh ke depan coba dihadir kembali barisan belakang. Ada Fahri di sana untuk Sirais FC dalam kuasai bola dihadir ke depan kembali. Kita saksikan sangat cepat tambahnya di sana pemain wing di sebelah kiri dari Prada Sirais kembali ke tengah masih membangun serangan jauh ke depan. Rego hampir saja kami serang lagi di sana tanpa sudah menunggu di depan kembali ada
sana, agak jauh ke depan. Aduh, kecepatan terjadi di sana. Ada seorang rakyat namanya kembali. Bola masih terlalu keras, lalu dengan depan dan berjaga kawan. Ismail Hanafi tidak dapat dijaga dari Alma tadi di sana. Main dari Kuya FC, link di sebelah kiri. Sementara di posisi kedua tentunya ada seorang Firman Septian yang mengoleksi 5 gol. Kedua pemain ini masih sama-sama mempunyai peluang tentunya menambah pundi-pundi golnya pada sisa pertandingan. Kembali kita saksikan seorang Ismail Hanafi yang akan berlari jauh ke depan. Masih cepat dia dengan Ahmad Maulana. Datanglah dia, Budi Permadi, Haji Kusuma, Remy Satu telah kembali. Melebar jauh kita saksikan seorang Haikal. Masih ada Haikal. Jauh kembali ke jantung pertahanan. Ada seorang Tri Rahmat menguasai bola. Kirim kembali ke sebelah kanan. Kirim jauh ke depan. Ready satu. Oh, kita saksikan berbahaya di sana. Kembali Oke Simurian. Kembali bebas kembali, lalu angkat ke depan. Ada di sana seorang Teki Alma. Baik sekali kita saksikan pergerakan naik. Kita saksikan ada sebuah pelanggaran tadi terjadi. Baik sebuah tendangan bebas. Kita saksikan tendangan jauh dari kawasan kesebelasan seorang Adi Rawan. Terjadi perebutan di sisi tengah lapangan permainan. Ada Nico sekarang menguasai bola. Haikal, masih kita saksikan Haikal di sana. Kembali ke belakang ada seorang Fahri tampaknya. Fahri, oh penyerangan ke sudah. Kembali Randy Saputra di sana yang dituju. Masih menguasai bola dengan baik. Sebuah pelanggaran tampaknya kembali terjadi di sisi pertahanan sebelah kiri dari Kuya FC. Kita saksikan ada peluang berikutnya bagi kesebelasan dari berapa sila SFC melalui servis bola mati. Apakah peluang ini cukup merepotkan barisan pertahanan dari Kuya FC? Kita saksikan siapakah yang akan mengambil tendangan bebas ini. Tentunya posisi ini sangat tidak disukai penjaga dalam manapun karena sangat sering dijangkau. Fahri tampaknya di sana bersiap-siap yang akan mengambil sebuah tendangan bebas ini. Kita saksikan di sana Fahri. Wilson, kirim jauh ke depan ada roket menguasai bola sekarang itu kesempatan Kuya FC. Sebuah pelanggaran tampaknya kembali terjadi. Menyerang ini bagus. Kembali masih menguasai bola di jantung pertahanan sendiri. Para pemain Kuya FC ada Wira sekarang center back paling pintu Kuya FC. Angkat jauh ke depan Rapi angkat tadi maksudnya. Namun kembali coba di heading jauh ke depan seorang Adi Rawat kapten kesebelasan Prabasi Lais. Kembali Adi Kesubang baik sekali tadi maksudnya. Namun sebuah pelanggaran kembali terjadi. Dan dengan bebas kembali tentunya masih jauh dari jantung pertahanan Kuya FC. Kembali sebuah tendangan bebas untuk Prabasi Lais FC. Kembali seorang Fahri di sana akan mengambil tendangan bebas ini tentunya. Di situ ada Mahendri. Bersiap-siap kembali seorang Fahri yang akan mengambil servis bola mati berada di sektor pertahanan di sebelah bawah kanan dari Kuya FC. Sama-sama kita saksikan Fahri. Oh, ada Haji Kusuma di sana kita saksikan. Beliau memang Haji Kusuma di kompet
Kita saksikan kali umpan kerasi